Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi hari ini di dalam rancangan Nona, Nini dan Nunu. Baiklah, isu yang akan kita kupaskan hari ini adalah bertajuk wasatiyah di dalam politik, sosial dan ekonomi. Sebelum kita melanjutkan konteks kita pada hari ini, saya ingin beri sedikit maksud wasatiyah. Apa itu maksud wasatiyah? Wasatiyah merupakan perkataan Arab yang membawa maksud seimbang, tengah ataupun pusat. Dalam konteks Islam, ia merujuk kepada jalan tengah, cara yang adil dan pilihan hidup bagi mengelakkan keterlaluan dan mengalami perkara secara sederhana. Wasatiyah dari sudut bahasa pula diertikan sebagai tidak melampau atau moderate. Jadi, mari kita selami dengan lebih lanjut tentang isu wasatiyah di dalam politik. Saya sebagai wakil UMNO nak membolak segala harta dalam tanah Melayu ni. Sebab tu hak kita, hak Melayu. Cannot meh. Because Malaysia juga ekonomi kita yang majukan sama-sama. Oh, wacau-wacau cincau betul. Mana boleh? Ini MIC pegang lah. Kita juga mau majukan itu kelapa sawit. Melayu jual apa? Jual pandan lah. Tanah Melayu ni harta kita orang. Kita orang Melayu kat sini lah. Hai, Ma. Mana boleh macam tu? So, hai lalu. Inilah senario yang akan berlaku jika politik tidak mengamalkan konsep wasatiyah. Walaupun berbeza etnik dan ideologi, usaha untuk memajukan negara mestilah bersama. It's okay. Kita sama-sama majukan Malaysia. Tak perlu gaduh-gaduh macam ni. Minta maaf balik. Kita tak gaduh, kita bincang. Amoy, minta maaf Moy. Bagus. Zuk! Hey! Action! Sebentar tadi anda telah menyaksikan tentang isu politik. Seterusnya, mari kita selanjutkan konteks kita di dalam isu sosial. Kehidupan kita kalau berlandaskan duniawi saja. Ha, sinilah sepatutnya tempat yang terbaik untuk kita bersosial. Cik. Okey, ayuh jom lagi sembahyang. Lepas tu ada relationship tu. Ustaz, ambil Liu datang tu. Macam mana tadi? Best. Dah selami isu sosial, mari kita mengupas pula. Apakah wasatiyah di dalam isu ekonomi? Kak, tempat tanya ada jual lampu tak? Depan mata awak ni apa? Bang. Oh, ya ke? Berapa harga eh? Ha, kan dah tulis ni RM50. Oh, ya ke? Lah, letak dulu eh. Terima kasih. Excuse me, Amoy, ada jual lampu tak? Hei Amoy, mau lampu apa meh? Ada, kita ada satu jenis lampu. Ini lampu sangat baik tau Amoy. Dia tu klik macam tu dalam dispo kak. You suka kan? Ni murah-murah kita bagi. Kalau you beli ni kita bagi special offer punya. Wah bestnya, dapat ini lampu yang I cari Amoy. Tante, dia pakai fake lampu. Bang. Ish, tak hantar santau pun je lah. Hello Mimi. Apa ni Astaghfirullahalazim? Macam tak baik je.
Call Mimi lah, balik. Hello Mimi, santau cancel. Okay, konsep wasetiah dalam perniagaan, kita janganlah sampai nak bersantau-santau. Kita kenalah bersederhana dalam berniaga agar ekonomi kita menjadi stabil dan barakah. Cepat? Habis dah? Menarik ke? Sekejap, pergi sekejap. Okeylah. Menurut pandangan Islam, kehidupan adalah satu medium global dan tidak boleh dipisahkan keseluruhannya. Segala aspek aktiviti manusia sama ada politik, sosial ataupun ekonomi mestilah diletakkan di bawah kawalan undang-undang tertinggi ilahi. Dalam konteks Malaysia, konsep al-wasatiyah merupakan satu konsep terbaik dalam usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia untuk dijadikan asas kepada pembentukan individu yang bersifat rabbani. Sesungguhnya